3ABC di bawah ini. BC kuadrat sama dengan, nah ini aturan kosinus ya. BC kuadrat ini rumusnya langsung aja di sini. Angkanya yang berimpit kan ada sisi 3 sama 8, dikuadratin ya, ditambah dikurang 2. 2 ini dari rumus ya Min ya. Minus 2 dikurang 2 ini dari rumus. Dikali 3 sama 8 yang tadi. Yang kemarin juga. Ya betul, ini aturan kosinus ya. Kosinusnya 50. Hasilnya jadi 9 ditambah 64 dikurang. Ini dikali semua 2 kali 3 kali 8. Hasilnya adalah 48 cos 50. Jadi BC kuadrat sama dengan 73 dikurang 48 cos 50. Yaitu yang A. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada.